guys, gue mau ngeprank si Dini sama Robby lagi. Gue ngakak sih ketika gue udah lihat videonya, ketika udah di edit dan di upload ke YouTube. Anjir, gue ngakak banget liatnya. Dan gue liat komenannya juga banyak yang request gue bikin kontennya itu ada mereka gitu. Nah, jadi sebenarnya ini pagi, siang sih sebenarnya. Pagi jam 8, jam 9-an, mau siang. Nah, mereka tidur karena semalam Robby bareng sama gue sampai subuh baru balik rumah, ya kan. Dan oh ya, yeah, makasih buat kalian semua yang udah ngucapin gue ulang tahun tanggal 2 Juni, sekarang tanggal 2 Juni. Semoga doa kalian bisa balik ke kalian sendiri dan semoga kalian baik-baik semuanya. Nah, jadi gue mau prank lagi ke dia. Dia lagi tidur. Nih, ntar ya gue kasih lihat kalau dia lagi tidur. Lampu kamar dimatiin. Eh, bangun dia, bangun, 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 bangun. Bangun anjir. Bentar, bentar. Push. Jadi si Robby udah kayak mau bangun gitu, sedangkan Dini gak bangun. Nah, gue mau prank dia itu, kan lampu, barusan kalian lihat sendiri kamar gue gelap meskipun siang karena lampunya dimatiin. Gue pengen ngeprank dia itu, entah gue jadi setan-setanan kayak pocong-pocongin gitu. Ntar gue pakai ruko, apa, buat sholatnya cewek itu. Nanti gue pura-pura, gimana ya, pokoknya gue kayak mau nakut-nakutin dia gitu. Ini nggak ada settingan, nggak ada apa, gue pure serius, ini asli real. Nah, yaudah, nggak usah lama-lama, gue langsung ke kamar, gue siap-siap. Oke, okay. Oke, okay, guys, jadi gue nggak jadi pakai ruko, gue mau pakai jubah. Stop. Karena rukonya umi aku itu kayak ada bunga-bunganya gitu, nggak putih polos kayak gini. Nah, terus muka gue itu mau gue kasih bedak biar putih, terus nanti gue kayak center dari bawah gitu kan. Mereka tidur nanti gue kayak suara gitu biar dia bangun terus kaget liat gue. Oke, jadi gue mau pakai ini dulu. Udah putih belum ya? Jadi udah putih, gue mau pakai jubah dulu, oke? Okay? Oh yes, jadi jadinya itu seperti ini, kurang lebih kayak gini. Nanti gue center di sini kan gelap lampu kamar juga gini. Oke, okay, jadi langsung aja ke setting kamera. Thank you.
Ganti kamera dulu. Yes, jadi prank gue berhasil. Robby Rob, gue udah balas prank lu ya. Jadi semalam dia ngeprank gue juga. Kaget dini. Mukul gue anjir. Kalian berdua ini ada kasur di atas, gak ada yang tidur kasur. Gue serem. Lu kira apa tadi? Hah? Lu kira apa tadi? Tapi emang serem sih. Gua aja ngaca. Jadi ya, segitu aja videonya guys. Prank gua berhasil. Dan kalian komen aja di bawah, gua mau ngeprank Dini sama Robby apa. Serius ini gak ada rencana, gak ada apa. Jadi gua tiba-tiba langsung kayak kepikiran. Gua kan mau tidur juga kan bareng sama anak-anak. Tapi kayak mikir, aduh gabut gak ada kerjaan. Ya udah gua bikin kayak gini aja. Oke. Jadi kalian jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Komen semua. Hah? Nggak apa-apa, tidur kok. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Komen sebanyak-banyak ya. Mau bikin konten apa lagi, oke? Terima kasih guys.